dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2019 dan memperingati hari ulang tahun Kampung Dongeng Paser ke-1 akan menyelenggarakan kegiatan pentas dongeng ceria di SD Negeri 004 Tanah Grogot Rabu 11 September. Adapun peserta diikuti oleh seluruh siswa dan dewan guru yang turut dihadiri Ketua Kampung Dongeng Paser Kasrani dan anggota DPRD Paser Edwin Santoso. Kasrani mengharapkan Kampung Dongeng Paser melalui pentas dongeng ceria yang hadir di sekolah-sekolah akan melahirkan generasi muda yang cerdas dan berakhlak baik. Paser ini satu dari keprihatinan kami dan nilai-nilai karakter. Dengan ini kami juga menandatangani MOU. Harapan kami di MOU ini kehadiran kami di sekolah itu betul-betul bisa memberikan yang terbaik. Kalau ada kegiatannya, ujar dipanggil KU. Kominfo Paser Muhammad Fadlan mengabarkan. Belum kenalan kan? Coba panggil dulu. Atas nama adik-adik. Aku mau